Waduh. Qala mu'alif rahimallahu taala fa awwalul maqamat at-taubah wa la yuqbalu ma ba'daha illa biha. Misalul 'abd iza fa'ala al-ma'siyata kal-qidr al-jadid yuqadu tahtahu an-nar sa'atan ya fayaswaddu fa in badarta ila ghaslih in ghasala min zalika as-sawad wa in taratahu wa tabakhta fihi marratan ba'da marrah sabat as-sawad fihi hatta yang kasira wa la yufidu ghasluhu syai'a. Makam yang pertama sekali ya, awalul maqamat, awal-awal kedudukan hamba dengan Ta'ala dalam perjalanan kepada Ta'ala adalah taubat. Bermakna siapa yang tidak bertaubat, bermakna tidak ada makam bagi dia. Dia tak ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Ibadat dia tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala. La ibadata liman lam yatub. Tidak ada ibadat orang yang tidak bertaubat. Pertama kita tanya, ada tak insan selain Nabi dan Rasul yang tidak bersalah? Ada. Mana ada yang maksum saja Nabi darah Rasul. Sahabat sendiri pun ada kesilapan. Ya, sahabat dia tidak maksum. Sahabat pun hebat. Sebagaimana tiap-tiap Rasul adalah Nabi, begitu dia tiap-tiap sahabat adalah wali. Sahabat semua awliya. Ya, tapi sahabat dia tidak mencecah darajat maksum. Dia tak ada ismah. Ismah itu pemeliharaan. Maka orang dipelihara dipanggil maksumun. Yang maksum Nabi dan Rasul. Sebab mereka membawa mandat hukum daripada Ta'ala. Ya, maka tuan kawal rapi. Baik. Ada pun sahabat, orang yang hebat ni. Dia duduk bawah daripada maksum dipanggil mahfuz. Ya, mahfuz. Mana orang yang allazi hufizah. Yang Tuhan kawal. Ya, tapi maksud mahfuz di sini ialah apa? Dia tidak dikatakan sampai maksum terus tak berdosa, tapi dia ni dosa dia macam tak berdosa itu maksudnya. Dia terkena silap cepat dia basuh. Ha, satu sahabat Nabi SAW berjumpa baginda, ya Rasulullah binasa dah hamba hari ini, binasa dah hamba ya Rasulullah. Rasulullah kata, apa yang kau lakukan? Dia kata, kami dah buat sekian. Rasulullah tanya, kau dah semayang berjemaah? Sudah, dosa kau dah dihapuskan. Bila dosa dihapuskan dengan ibadat, mana dosa tu minas sara'ir, dosa kecil. Kalau dosa besar dia kena bertaubat. Dosa kecil dia buat ibadat habis. Bermakna dosa kecil, tapi sikap sahabat dia tengok macam mana. Kena sikit dosa kecil dia punya gerun, takut dia, dia jumpa Rasulullah takut. Tu. Makna dosa dia seumpama tak berdosa. Berlaku dosa tapi cepat dia basuh. Itu maknanya standard yang kedua. Dia panggil apa? Golongan mahfuz, bawah daripada maksum. Baik. Oleh kerana itu, hasil dia kesimpulan, semua insan dia tak sunyi daripada salah dan silap. An-nas la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia tak sunyi daripada salah dan silap selain daripada Nabi darah Rasul. Hatta di guru ke, hatta di wali pun dia ada kesilapan. Cuma kesilapan dia macam tak silap, dia cepat basuh. Itu dia beza dia. Ya. Sebab tu jangan kita cari, kita nak cari guru lah. Cari guru, guru tersilap sikit, kita tinggal guru kita. Sikit je guru mensilap, tak boleh pakai tunggu mensilap. Engkau tunjuk kat kita tengok, nak tengok satu guru yang maksum. Satu guru yang tak ada dosa. Tengok, dia nak tengok muka dia, macam mana rupa dia. Macam malaikat ke rupa dia. Mana ada guru yang tidak silap? Mana ulama yang tak berdosa? Mana ada wali yang tak berdosa? Semua ada, cuma dosa dia macam tak berdosa. Mana cepat pergi? Dia kena pagi kan, tak sempat petang dia dah bertobat. Kita pula kita pergi jaja. Oh, dia ni buat dosa, tok guru nama buat dosa, kita jaja. Kawan tu dah bertobat. Ini masalah ni. Ya, sebab kena jaga adab. Ya, sebab tu dalam kitab syarah bagi hikam Iqazul Himam, khata'u syekh khairun min sawabil murid. Khata' syekh, mursyid punya salah lebih baik daripada betul murid. Oh, pening kepala kita nak tafsir kan? Khata' syekh, ok syekh silap. Oleh kerana dia ni orang dekat dengan Tuhan, dia kena dosa dia cepat bertaubat. Settle lah kan. Yang kita ni pula pada zahir buat ibadat, tapi dalam dengan riak, dengan wujud, tak terpakai ibadat kita kan. Ya, Asyik dia kena pak, dia kembali kepada Ta'ala. Dia nampak afal Tuhan, Tuhan tajalikan akan nama dia Al-Qahar. Sebab tu kalau kita kena dosa, dia suruh pandang nama dia isim Al-Qahar. Dia tajalikan nama Qahar, kena. Mesti kena punya. Dia wali ke apa, mesti kena. Tapi dia syariat, dia cepat bertobat. Hakikat dia pandang Tuhan tajalikan Qahar. Yang kita tak reti memandang tajali, wah kita rasa kita berhebat. Anu salah.
Ya, kena faham betul. Dia kata khata' syirk. Batal hikam banyak kadang-kadang kalimah orang tu sekali baca terkanyal. Maksiatun awrasat zullan wan kisara khairun minat ta'a awrasat istikbara. Maksiat tapi membawa rasa hina lebih baik daripada orang buat taat tapi membawa rasa takabur. Dia buat taat dia rasa dia hebat, habis tak boleh pakai orang tu. Yang ni terkena maksiat tapi bukan diri maksiat tu baik, dia terkena je langsung dia tunduk, dia hinakan diri dia, pum tuan angkat dia balik. Ya, itu maksud dia. Jadi maknanya apa? Kita kena sentiasa memantau. Jangan ada bintik-bintik maksiat dalam kalbi. Cepat kita taubat. Kalau Rasul SAW, tiga riwayat hadis yang sahih. Satu hadis Rasulullah istighfar 70. Satu hadis lebih 70. Satu hadis 100. Rasul maksum ulul azmi Sayyidun Musarif istighfar apa kita? Itu maknanya. Ya, istighfar Rasul bukan daripada dosa. Rasul istighfar tu li raf'i darajatihim, mengangkat darajat dia. Sebab orang yang istighfar dia akan terangkat darajat. Sebab apa? Dosa pertama hilang, kedua dia ada makna tawaduk. Seseorang yang bersifat tawaduk sentiasa memandang kekurangan dirinya, lalu dia sentiasa bertaubat dan istighfar. Ada pun orang yang tidak ada tawaduk, dia rasa anak ni ada dosa ke? Wah, itu takabur. Jadi payah mulut dia nak buka istighfar dan taubat dengan Allah Ta'ala. Ya, itu simpulan ni. Jadi awal makam ialah taubat. Bila tak ada taubat, taubat ni tentang apa? Penyucian. Kita menyucikan dosa. Ya, dosa ni apa? Dosa ni benda kotor. Jadi kalau kita berlumur dengan kekotoran badan kita, macam mana kita nak masuk kepada ibadat? Badan penuh dengan najis apa kita sembahyang tak boleh, kena basuh dulu. Mandi bersihkan dulu barulah kita sah. Begitulah rohani kita. Kalau tak bersih tak boleh menghadap Allah Taala. Sebab tu kalau kita suluk pada dalam tarekat rendah ni, kalau dia suluk, dia tarik zikir tak ada warid aja habis. Satu contoh dia kalau ada hasad dia. Dalam suluk dia sama-sama dia tu kan, dia ada riyati je, dia ada riak je, habis batal suluk dia tu. Itu tarik-tarik warid tak sampai, warid tak sampai, apa macam pun manik ada tu. Dia kena bersih betul, taubat. Sebab sikit je mandi taubat, cepat taubat, taubat, semain taubat, semain taubat, cepat tu. Dia kena cuci, bawa cepat terbuka. Itu keadaan dia. Ya. Ha. Tidak diterima amalan selepasnya kecuali dengan taubat. Ya. Kalau dia bertaubat sungguh, buat tuan terima. Tapi dosa ni punya berat. Kalau dibasuh dengan sab'atu abhurin, tujuh lautan pun dia tak akan bersih kan? Hina tak hina, kotor tak kotor, dosa, dosa kecil saja. Kalau kita basuh tujuh lautan air dunia takkan bersih. Tapi dia besar macam mana pun, kalau kita taubat dia habis. Dia kena cara dia. Dosa bukan dengan air basuh. Bukan dengan klorok. Dia basuh dengan apa? Taubat. Taubat, istighfar, pum, dia bersih habis. At-ta'ib min azam kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya, seolah-olah dia tak berdosa. Bersih dia. Kaya ma waladu ummu. Seolah-olah dia lahir daripada perut ibu. Itu cara Allah Ta'ala susun. Maka kita kena faham makna taubat. Iaitu taubat apa? Rukun dia. Pertama, an-nadam huwa taubah, kata Rasulullah SAW. Nadam, menyesal tu. Dia taubat. Bila menyesal, dia ada mukaddimah. Payah juga tu nak adil. Nak istihdarkan mukaddimah. Ya, nadam, penyesalan tu. Kita kena ingat, istihdar hadirkan resiko dosa. Dengan sebab dosa hati kita jadi gelap, dengan sebab dosa kita terjauh dari Tuhan, dengan sebab dosa hati jadi keras, dengan sebab dosa dapat murka Tuhan, dengan sebab dosa tertutup hati kita, dengan sebab dosa kita dihumban ke dalam neraka. Wallahualam. Kena tembak tu. Ya, ingat sampai dia rasa takut. Baru dia ada satu rukun. An-nadam, botol dia sesat. Kemudian al-ikhlaq, tinggalkan benda tu. Kemudian al-azmu, azam, tak nak buat lagi. Pum, tepat dia rukun, dia kena betul-betul bersih. Dan hasil dia kita akan apa? Keringanan ibadat akan rasa. Tanda taubat kita terima, kita buat ibadat rasa ringan. Inna sikala zunub yamna ila masyila ta'atillah. Sebenarnya berat dosa ni yamna, dia menyekat kita daripada melakukan ibadat. Kalau buat pun dia berat. Tercam tu. Sebab tu Syed Daud At-Ta'i kata dalam minhad, iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqburun qad qabbalat ka hatiyat. Bila kau rasa nak bangun malam berat kan, dia dah tahu dah kelebihan sembahyang malam. Bahkan ada hadis menunjukkan siapa yang kekal qiyam ni, dia terlepas daripada azab kubur besar. Jadi nak bangun tu bersilat tuan-tuan, berat, tidak rasa ringan. Satu.
Kemudian nak puasa siang hari pula, Senin Khamis tu puasa sunat, berat. Nak puasa tapi berat lah. Dua. Ini kalau ada kat kita, fa'lam annaka maqbulun. Sedarlah kamu sedang ditambat. Qad qabbalnaka khathiyatuk, yang menambat kamu khathiah, dosa. Ya, jadi kiaslah apa ibadat bila kita berat, itu menandakan dosa kita banyak. Para wali tentang mengaku, ya Rab Tuhan, ya Tuhanku, dosa ku lebih banyak di pasir, di pantai. Tu wali bagi kita siapa tadi? Maknanya kita kena banyak mengaku dan banyak semak dan banyak buat pembersihan dengan taubat. Sebab di awal makam tu, dia belum pergi makam depan lagi, yang ni kena selesai tu. Bersih betul-betul bahawa dia boleh berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian perumpamaan seorang hamba melakukan maksiat seperti periuk baru. Ya, kita beri periuk, dinyalakan api di bawahnya beberapa ketika. Dulu ni kan periuk sekarang. Periuk dulu dia pakai kayu api. Kan dia pakai kayu. Jadi bila kita menanak tu, bentuk periuk tu apa? Hitam lah tuan-tuan. Lalu ianya akan bertukar menjadi hitam. Ya, hitam sikit kan, besok pakai hitam lagi sikit. Kita kata piok baru, piok dulu. Jika engkau segera membasuhnya, ia akan bersih dan suci. Itu kalau orang cermat, dia tengok piok hitam pun cepat dibasuh balik kan? Jika engkau membiarkan, lalu engkau memasak pula berkali-kali, bahkan berbulan bertahun, akhirnya warna hitam akan terus kekal sehingga periuk itu pecah, air bocor. Epiot telah berkerak dan ni tebal larang ni. Lama-lama kita masukkan air, mana air hilang, oh dah bocor. Ya. Mula-mula sekali dia apa? Dia takut maksiat. Kemudian iblis kacar dia, kacar nafsu kacar dia, ada mula sedap. Dulu takut, sekarang dia rasa sedap maksiat, bahaya. Akhir-akhir pun dia berubah, bocor iman babi tempum. Ya, akhir dia tolak segala ketentuan Allah Taala, apa haram-haram. Lagi haram apa lagi? Zina sama suka apa-apa hal. Judi sama suka apa hal, ambil murtad tu. Bila apa hal, tak ada hal, benda-benda tu haram. Apa salahnya, dia ubah hukum habis terus. Itu macam sikit-sikit, syaitan tarik. Mula dosa kecil, dia tak bersihkan, dosa besar pun lah. Lepas tu kufur tu, la'yazabillah. Ya, sebab tu maknanya, kita kena pantas bertaubat. Batas istighfar. Hari-hari, kena asuh. Ya, hadid basaran iman. Yang mana tajamkan iman kita, bersihkan bitaubat wal istighfar, dengan taubat dan istighfar. Jika engkau segera membasuh, maka bersihlah dia, itu yang dikendaki. Dan jika engkau biarkan habis, akhir hitam karat, akhir piuk tu bocor. Iman kalau ada bocor habis kan? Dan ketika itu basuhannya tidak memberi apa-apa kesan lagi. Kita basuhlah, dia dah bocor, apa nak pakai kan? Ya? Sebelum bocor tu maknanya kita jaga pantau betul-betul. Mana taubat adalah perkara yang sangat besar dan merupakan awalul maqamat, ya, awal maqam. Dan satu lagi taubat hiya allati taktasu sawadul qalbi fatabarruzul a'mal wa 'alayha ra'ihatul qabul fatrub min Allah ta'ala taubat daiman fa in safarta biha faqad taba waqtuka li annaha mauhibatun min Allah ta'ala yada'aha haitsu syaa min ibadihi. Maka taubat iaitulah yang menyucikan kehitaman hati. Bintik hitam tu bila kita suci dia terang, terang cermin hati kan. Bila kita basuh, ibarat cermin yang berlapuk tadi kan, penuh debu, kita lap sabun, wah berkilat tuan-tuan. Jadi nampak, dapat menangkap. Dia kalbi bila dia bersih, dia akan nampak menangkap. Sama ada dia boleh pergi bertangkap alamil malakut wal jabarut, ya alam sifat wal zat dan seterusnya lah. Ya. Maka hendaklah engkau sentiasa menuntut taubat daripada Allah Subhanahu Taala. Jika engkau berjaya bertaubat, alangkah berkatnya waktu dan usia. Ya. Kalau sekiranya dapat ya fa in zafarta biha faqad tab. Ya, waktu. Mana hak waktu kita, usia kita ada keberkatan besar. Kerana sesungguhnya ia adalah pemberian daripada Allah Taala yang dikurniakan kepada hamba-hamba pilihan dia. Ya, sebab orang bila taubat ni kan, dia masuk gulungan innallahi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Ta'ala kasih kepada orang yang banyak melakukan taubat dan kasih pada orang yang melakukan pembersihan luaran, lebih lagi dalaman rohani dia. Sebab itulah ditekankan di sini oleh Tuan Pengarang supaya kita membuat pemantauan. Dalam kitab ni ada nama seorang wali tuan, iaitu Syekh Makinuddin Al-Asmari. Cara dia paling kurang, dia kata kita kena buat sebelum tidur tu, ambil sikit masa muhasabah.
Kita cek balik sebelum tidur, ambil 15 minit, 10 minit ke kan. Kita cek daripada kita bangun tidur ni. Kau berapa kita bangun tidur? Kau 4, 3 setengah, 4 setengah ke? Ya. Yang bangun 6 itu subuh gajah kan. Ya, kita cek sejam, 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 sejam. Ya. Ini dipanggil apa? Wukufuz zamani. Kalau Naqsyaband dipanggil wukufuz zamani. Ya, disebut oleh Syekh Al-Qutbul Ghaus, Syekh Muhammad Bahauddin Shah Radhiyallahu. Kada salah. Dia panggil wukufuz zaman ni paling kurang satu jam ke kena semak balik. Segala lataif kita, segala muraqabah dan sebagainya itu berjalan tak? Ya, jalan ke dia, jangan didiamkan. Itu paling kurang satu jam. Kalau setelah lebih baik, kurang daripada itu. Lebih baik dia tiap nafas. Dia sentiasa. Ya, mana kita pantau perkembangan tengok. Nah, jadi paling kurang kata mengikut Syekh Makinul Asmari, kita jemaah tunjang sejam sampai kita nak tidur balik. Maka kita akan berjumpa dengan dua perkara. Sama ada taat atau maksih. Kalau taat, maka wajib kita syukur kepada Allah. Supaya ada ziyadah. Bila kita syukur, ada ziyadah. La insyakartum la azidan. Bersyukur aku tambah lagi. Ha. Kalau sekiranya ada maksiat, cepat-cepat kita bersihkan. Sebelum tidur tu, kita bertaubat sungguh-sungguh. Ya, ha, insyaAllah. Tuan-tuan niat nak bangun kau berapa? Ingat ni. Ya, ingat ni. Ini pakai jam loceng 3 kering-kering-kering, dia gabur tangan, dia tutup. Esok pagi tanya, siapa padamkan jam? Apa dia padam? Dia bangun bukan dengan jam, bil qalbi ni. Eh, kalau dalam dia terang, dia bangun senang, ringan dia. Eh, tapi kalau dalam kita tutup dengan maksiat, dengan lalai, orang sebelum tidur baca lah istighfar ke, buatlah zikir dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya, sunat seumpamanya, baru kita tidur, baru dah dia nur dia terang. Ni tak, sebelum tidur tengok cerita keling, lepas tu nak bangun tahajud. Lala tu dia bangun dan jam lepik, kepala dia banyak masuk macam-macam. Dia tiap-tiap benda manzurat yang kita tengok tu dia akan masuk dalam. Pum, pum. Dia pergi kalbi. Eh, kalbi makin tertutup, makin tertutup. Ha, sebab tu kita zikir banyak, insyaAllah nak bangun malam tu dia mudah aja. Itu kaedah ni. Ya? Ha, tu. Habislah tu. Dia taubat merupakan awal maqamat yang perlu dipantau betul, selesaikan dia setiap hari supaya perjalanan kita tidak sangkut rohani kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian waqad yazkuru biha al-amru ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala. Allahumma maghfirana ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.